cuma pesan tinggalkanlah alamat pergilah ke Muzdalifah dan mungkin di Muzdalifah bermalam sampai subuh. Waktu yang disuruh kita semayan di Muzdalifah maghrib isya jamak kasar takhir, kita akan semayan sampai lewat selalu jamak di waktu isya jamak takhir. Dan jamak takhir ikut cara Nabi, dia semayang maghrib dulu kemudian isya. Kita buat juga kadang-kadang jamak takhir, tapi isya dulu tidak tak boleh. Yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudiankan. Waktu maghrib mesti datang sebelum isya. Kalau kita belum habis maghrib, kita mesti maghrib dulu baru kita isya. Kita tidak menghormat waktu. Waktu mana yang kita kena hormat? Waktu maghrib lebih utama dihormat karena dia lebih dahulu dari kita. Ikut perbuatan Nabi, kudu anni manasikatu, dia buat maghrib dulu kemudian isya dua kali. Tidak sama, tetap juga kasar. Lepas itu dia akan bermalam. Dan lepas malam, lepas subuh, bila kata Nabi bermalam, tak macam kita. Kita bermalam juga 12 malam. Ya, dia bermalam artinya sampai itu. Kita kena paham, bila nanti kita bermalam, kita jangan ukur malam ikut kita, ikut cara Nabi. Nabi bermalam sampai subuh. Ada juga istri Nabi, ada orang yang ingin apa yang bermalam di Muzdalifah. Orang yang uzur saja. Wanita-wanita yang uzur. Nah, kalau ada wanita yang uzur, tak ada mahram, mahram pun boleh bantu. Tinggalkan Muzdalifah terus ke Nabi. Terus ke Nabi. Walaupun sampai Mina awal, belum subuh, tak boleh lontar lagi. Waktu lontar belum masuk. Waktu lontar jumlah berakabah. Yang pertama, hari 10 Zulhijjah dinamakan yang lontar, hari korban. Hari Arafah, hari 10 Zulhijjah namanya hari An-Nahr, hari korban.